Alhamdulillah Kita melanjutkan kembali ayat ke-21 hingga ke-22 dalam surat Al-Baqarah. Kita mempelajari kosakata di dalam kitab At-Tafsir Al-Miyassar sebagai bentuk menyebarkan kosakata bahasa Arab agar kita bersemangat dan senang untuk mempelajari bahasa Al-Qur'an Al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Nida'un من الله للبشر جميعا نداء من الله للبشر جميعا ان اعبدوا ان اعبدوا الله ان اعبدوا الله, أن أعبد الله alladhi rabbakum bini'amihi alladhi rabbakum bini'amihi saya ulangi Saya ulangi, lilbashari jami'an an, an u'budullaha atau لَنْسُ اللهَ الَّذِي رَبَّاكُمْ بنعمه وَخَافُوهُ وَلَا تُخَالِفُوا دِينَهُ وَخَافُوهُ وَلَا تُخَالِفُوا دِينَهُ فَقَد أوجدكم من العدم فقد أوجدكم من العدم وأوجد الذين من قبلكم وأوجد الذين من قبلكم لِتَكُونُوا لِتَكُونُوا مِنَ الْمُتَّقِينَ لِتَكُونُوا مِنَ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ الَّذِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ radu anhu. Kita mulai dengan menerjemahkan secara harfiah. Nidaun panggilan dari Allah. Ya ayuhan nasu wahai manusia, panggilan dari Allah. Nidaun panggilan. Minallah min dari Allah Allah. Li untuk al-bashar. manusia lil basyari untuk manusia lil basyar basyar manusia li untuk lil basyari untuk manusia jami'an seluruhnya seluruh manusia an yaitu atau agar an untuk a'budullah Indahlah kalian beribadah Allah kepada Allah. An Abdullah untuk atau agar Abdul kalian semua wa'budu beribadah Allah kepada Allah. Allah Abdullah kalian beribadah Allah, yaitu kepada Allah. Allah yang Robbakum, Robba Yurabi, Robba memelihara, mencukupi, Robba Yurabi, yaitu memelihara, mencukupi. Bi ni'amihi, bi dengan ni'am jama' dari ni'matun, nikmat nikmatnya bini amihi wa khafuhu wa dan khafu takutlah kalian hu Allah takutlah kepada Allah wa khafuhu wa la tukhalifu dinahu wa dan la janganlah tukhalifu kalian menyelisihi dina agama hu, agama Allah. Wala dinahu dan janganlah kalian menyelisihi agama Allah. Faqad aujadakum faqad maka sungguh. Faqad maka sungguh. Aujada dia menciptakan kum kalian. Allah menciptakan kalian. Aujada mengadakan, menciptakan kalian. Min al-adam Min dari al-adam Dari tidak ada Al-adam adalah Tidak ada Menciptakan kalian Dari tidak ada Faqad aujadaku Maka sungguh dia aujada Menciptakan kum kalian Min dari al-adam Dari tidak ada Wa aujada wa dan aujada menciptakan, mengadakan atau menciptakan alladina mereka yang min qabli, sebelum min qabli, itu sebelum terjemahannya min qabli, sebelum kum kalian litakunu min al muttaqina litakunu li agar takunu kalian min dari al-muttaqina orang-orang yang bertakwa litakunu agar li agar takunu kalian menjadi takunu kalian menjadi min dari atau termasuk al-muttaqina orang-orang yang bertakwa alladzina mereka yang radhiyallahu radhiya radhiya meridai Allah Allah anhum mereka radhiyallahu anhum Allah meridai mereka radhiya meridai Allah Allah anhum terhadap mereka Allah meridai mereka wa radu anhu wa dan radu mereka rida anhu pada Allah anhu pada Allah Saya ulangi dari awal Nida'un minallahi lilbashari jami'an. Ini adalah panggilan dari Allah untuk seluruh manusia. Ani'budullaha alladhi rabbakum bini'amihi. Yaitu atau agar hendaknya, 'Ubudullaha, kalian beribadah kepada Allah alladhi rabbakum bini'amihi, yang mana Allah telah memelihara menciptakan, mencukupi kalian bini amihi dengan nikmat-nikmatnya. Wa Wakhafuhu. Dan tidaklah kalian takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wakhafuhu. la tukhalifu dinahu. Wala dan janganlah tukhalifu kalian milisihi dinahu agama Allah agama Islam agama tauhid janganlah menisihi agama milik Allah faqad awjadakum minal adami maka sungguh dia Allah telah menciptakan membuat kalian dari sesuatu yang tidak ada minal adam wa aujadalladhina min qablikum dan dia Allah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Litakunu minal agar kalian menjadi termasuk dari sebagian orang-orang yang bertakwa alladzina radhiyallahu anhum yaitu mereka yang Allah meridai mereka wa anhu dan mereka pun ridho senang cinta kepada Allah subhanahu kita lanjutkan ayat ke-22 setelah kita membaca ayat ke-21, membaca tafsir ayat ke-21 dalam surat Al-Baqarah, Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Kemudian kita membaca ayat yang kedua, tafsirnya, Rabbukum alladhi ja'ala lakumul arda bisata litazhula hayatukum alaiha. Kita ulangi Rabbukum Rabbukum Alladhi Ja'ala lakum Rabbukum Alladhi Ja'ala Lakumul Ardo لكم الارض سأقولها ربكم الذي جعل لكم الارض بساطان لتكونوا أو لتسهل حياتكم عليها لتسهل حياتكم عليها Saya ulang lagi dari awal Rabbukum alladhi ja'ala lakumul ardo ja'ala lakum al ardo bisatan litazhula hayatukum alaiha ثم السماء محكمة البناء السماء محكمة البناء وأنزل المطر من السحاب وانزل المطر من السحاب فاخرج لكم به من الوان الثمرات من الوان الثمرات وانواع النبات رزقا لكم فاخرج لكم به من الوان الثمرات وانواع النبات وانواع النبات رزقا لكم فلا تجعلوا لله نضراء في العبادة فلا تجعلوا لله نظراء في العبادة وأنتم تعلمون تفرده بالخلق والرزق وأنتم تعلمون تفرده bil khalqi war rizqi wastiqaqahu wastihqaqahu al ubudiyata wastihqaqahu al ubudiyata kita terjemahkan rabbukum tuhan kalian alladhi ja'ala dia menjadikan lakum la bagi kum kalian al ardo bumi bisa ton hambaran permadani bisa ton hambaran saya ulang lagi rabbukum tuhan kalian rabu tuhan kum kalian Alladhi yang ja'ala dia menjadikan lakum bagi kalian, lah bagi kalian al-ardo bumi bisalton hamparan. Litas hula hayatukum alaiha. Li agar tas hula mudah hayatukum kehidupan kalian alaiha di atasnya, di atas bumi. Saya ulangi, litasula agar mudah. Hayatukum kehidupan kalian alaiha di atas bumi. Wasama'u muhkamatul binai. Wasama'u muhkamatul, Wasama muhkamatul binai. Wa dan asama langit muhkamah kokoh Kuat, al bangunan. Muhkamah, kokoh atau kuat. al bangunan. Wa anzalal matara, wa dan anzala. Dia menurunkan al-matara hujan min dari as-sahabi awan. Wa anzalal matara dan anzala dia menurunkan al matoro hujan min dari ashaba as dari awan fa akhraja lakum bihi fa lalu akhraja dia mengeluarkan lakum bagi kalian bihi dengannya dengan hujan min alwani min alwani min dari alwani macam-macam atsmarati buah-buahan fa lakum bihi min anwa min alwani tsmarati lalu akhraja dia mengeluarkan lakum bagi kalian bihi dengannya dengan air hujan dan al min dari alwani macam-macam atsmarati buah-buahan wa dan macam-macam alwan bisa diartikan juga dengan bermacam-macam warna az buah-buahan wa anwil nabata nabati wa dan macam-macam annabat -macam. tumbuh-tumbuhan wa anwa'i dan macam-macam tumbuh-tumbuhan -macam. rizqan rizki lakum bagi kalian. Fala taja'alu fa oleh karena itu fa oleh karena itu la janganlah taja'alu kalian menjadikan lillahi bagi Allah nudara'an tandingan-tandingan tuhan-tuhan yang lain fil ibadati fi dalam al ibadah beribadah Wa antum ta'lamuna ta dan antum kalian ta'lamuna ta kalian mengetahui tafarrudahu keesaan Allah ketunggalan Allah Allah tidak bersekutu tafarrudahu keesaan ketunggalan Allahu Allah bil dalam menciptakan hanya Allah zat yang menciptakan bil pada penciptaan rezeki dan rezeki Wastiqahku dan hak dia al-ubudiah beribadah, yaitu wastiqahku dan hak Allah istiqahku haknya Allah al-ubudiah dalam peribadatan, yaitu manusia harus memberikan peribadatannya kepada Allah karena itulah istiqahku adalah hak Allah al-ubudiah. beribadah yaitu diibadahi yeah. saya ulang lagi dari awal nidaun minallahi lil jamian ini adalah panggilan dari Allah untuk manusia seluruhnya ane alladhi yaitu atau hendaknya kalian beribadah kepada Allah wahai manusia Allah yang menciptakan kalian dengan nikmat-nikmatnya wa khafuhu takut dan takutlah kalian kepada Allah wala tukhalifu dinahu dan janganlah menyelisihi agama Allah yaitu agama Islam faqad aujadakum minal adam maka sungguh dia telah menciptakan kalian dari sesuatu yang tidak ada wa aujadal ladina min qablikum dan dia menciptakan orang-orang sebelum kalian litakunu minal muttaqin agar kalian menjadi termasuk orang-orang yang bertakwa alladzina radhiyallahu anhum waraduan yang mereka itu Allah ridha pada mereka dan mereka pun ridha pada Allah ayat 22 rabbukumul ladzi arda bisata Tuhan kalian itu adalah yang dia menciptakan, menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan. Itulah Tuhan yaitu yang menciptakan alam semesta. Ditazhulah hayatukum alaiha agar kehidupan kalian mudah berjalan di atas bumi dengan yaitu lancar. Dijadikan bumi sebagai hamparan sebagai yang uh, lurus wasama muhkamatul bina dan juga langit dijadikan kokoh bangunannya wa anzalal sahabi dan dia menjadikan menurunkan hujan dari awan Fa'akhraja lakum bihi minan anwa'in thamarat. Lalu dia mengeluarkan bagi kalian dengan air hujan itu di atas muka bumi. Bumi diserami air hujan. Lalu Allah mengeluarkan dengan air hujan itu di atas muka bumi. Min alwa'in thamarat. Dari berwarna-warna bermacam-macam buahan. Wa anwa'in nabat. Dan juga bermacam-macam tumbuh-tumbuhan sayur-sayuran. Rizkan kalian sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alullah orang karena oleh karena itu jangan kalian menjadikan bagi Allah nudara'an sekutu-sekutu fil -sekutu. ibadah di dalam ibadah wa antum ta'lamun ta alamun. sedangkan kalian mengetahui tafarrudahu keesaan ketunggalan Allah SWT bil khalqi dalam menciptakan alam ini wa rizqi dalam memberi rezeki kepada makhluknya wastihqaqahu al-ubudiyyata dan dan kalian mengetahui hak-hak Allah yang wajib ditunaikan di dalam beribadah ibadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan bisa dipahami